Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada semua peminat-peminat Pisau Senusantara. Okey, baik. Kali ni teman nak cuba buat quick review lah terhadap pisau ni. Labah-labah Spyderco Paramilitary 3 Digi Camo Pattern. Okey, buat muntang-muntang semua, asalnya teman ni nak mencari Spyderco Para 2, tapi tak ada stok. Teman pun reki-reki lah, tengok dalam satu grup hantu ni. Okey, grup Core Outdoor Tactical punya Facebook. Tiba-tiba ada keluar benda ni kan, ada keluar benda ni. Jadi teman pun terfikirlah, sebab bukan apa, tangan teman ni saiz XL besar, so tak apa confident nak ambil Para 3 ni sebab saiz dia kecil sikit. Tapi bila dah beli pegang tu, cor, sedap rupanya. Seriously, sedap makannya. Memang pegang sedap, bukan nak tipu. Dan sebab mengatakan koma juga, teman ni sebenarnya dalam dunia flipper atau folding knife ni memang agak baru lah. Teman ni peminat fixed blade, agak tagak-agak jugalah untuk memilih pisau folding ni kan, folding knife ni atau flipper ni. Sebabkan tangan teman besar, bila pegang ni rasa sedap. Teman pun cuba buat comparison. Asalnya teman kalau ikutkan, selesa dengan saiz folding yang macam ni. Okey. Ini Kershaw CQC 11K. Sebab apa, handle dia panjang lebih kurang 5 inci tu. Memang selesa lah. Memang betul-betul kena dengan tangan teman. Bilah dia lebih kurang nak dekat 3 lebih lah. 3 lebih inci juga bilah dia. Ini memang selesa. Tapi yang peliknya, kita pegang Spyderco Para 3 ni, selesa juga. So apa yang menyebabkan dia selesa walaupun dia tak panjang macam apa ni, CQC ni. Okay, jika kamu tengok handle Spyderco dengan CQC 11K ni, handle Spyderco ni lebih tebal berbanding dengan CQC 11K. So benda ni lah menutup kekurangan handle dia yang agak pendek sedikit. So bila kita pegang tu selesa. Walaupun sudut idealnya adalah CQC 11K, tapi bila kita pegang Spyderco Para 3 ni, sedap. Walaupun dia kecil sikit. Okey. Kalau kita tengok handle dia, okey, spesifikasi handle dia. Okey, kalau kita tengok handle dia adalah daripada kekemasan material G10. Okey, G10 yang memang ada texture yang membuatkan kita pegang tu rasa grip lah, sedap lah. Kemudian apa yang menarik yang tentang Spyderco Para 3 ni adalah kekemasan rupa bentuk handle dia ni. Hoi koma. Dia macam aerodynamic sikit lah. Dia sedap lah, sedap. Sedap kita pegang dia. Sebab dia macam dia ada alur ni. Alur ni memang sedap. Sini. Ni macam finger choy lah. Tapi di bahagian handle. So kemudian ada finger choy di bahagian bawah ni. Antara handle dan bilah ada satu. Okay. Kemudian finger jimping dia kat atas. Ni memang sedap. Finger jimping. Kemudian okey, kawasan bulatan ni yang kita selalu flip kan. Ni ada guna ni. Memang teman cuba try untuk buat kerja ringan, kerja lasak ringan ni memang boleh, boleh lepas. Selain pada kerja-kerja harian utility yang biasa ya. Teman dah try ni. So memang puas hatilah, puas hati. Serius. Spyderco ni memang yang antara benda terbaik. Ni dia punya compression lock lah. Compression lock dia memang smooth. Sangat-sangat smooth lah. Memang one hand flipping tu memang sedap lah. Tu memang tak nafikan lah. Itu kelebihan dia lah. Kan? Kelebihan dia. Compression lock dia memang terbaik. Okay, terbaik. So rasa berbaloi sungguh lah. Dengan blade satin finish dia kan. Memang terbaik. Okay, bilah dia adalah bilah daripada material besi CPM S45VN. Ya, CPM S45VN. Okay, dia agak baru lah. Spyderco baru tukar, baru teman tahu. So apa beza dia dengan previous premium steel yang sebelum ni? Sebelum ni pakai S30V kan, S30V. Rupa-rupanya S45VN ni adalah upgrade daripada besi S30V dan S35VN. Makna katanya dia lebih baik lah kan? Lebih baik lah, sepatutnya begitulah. Tapi ada orang lain kabar kata lebih kurang aja, lebih kurang aja. So nak ceritanya, jangan risau lah, dia tak ada berlaku downgrade daripada kualiti. Malah
mungkin lebih baik ataupun setara dengan previous premium steel yang telah dipakai oleh Spyderco untuk para tree ni lah. Jadi ketebalan bilah dia pula 3.8mm. Okey, memang sedap, memang ideal lah, lagi-lagi untuk teman lah. Untuk utility, kerja lasak ringan memang terbaik, dah cuba dah. Dan apa menarik nak koma, design ini memang sesuai sangat-sangat untuk seni bela diri. Seriously, memang sesuai sangat-sangat. Sedap makai dia. Daripada dia punya finger choil dia, finger jimping dia, dia punya kekemasan G10 dia. Kalau kita genggam, memang selesa. Kalau selesa untuk menikam, selesa untuk menghirih. Memang sesuai sangat-sangat lah. Ini bagi-bagi siapa yang penggemar bela diri boleh consider lah pisau ni. Sesuai dengan nama dia, paramilitary kan. So, rasa macam ala-ala komando lah. Memang terbaik lah pisau ni. So, itu sajalah daripada teman. Kan? Kalau raut kayu yang ringan-ringan pun memang sedap. Besi memang sedap. Okey. Kayu getah lama ni. Bukan basah, dah keras. Relax aja. Okey, steel lagi. Ketajaman dia. Oh, steel menyengat. Memang CPM S45VN tidak mengecewakan. Belum ni ada cuba dah apa hirih-hirih kayu. Banyak kali jugalah, memang selesa lah. Sebab ada finger choil dia di sini, memang selesa lah. So, no problem. Dan kita tengok juga dia punya apa ni, logo dia dekat clipper tu. Jelas. Memang kemeh. Good, made in USA, Golden Colorado. Okay, terbaik lah. Setakat ni jadi favorite edisi teman lah. Itu saja yang teman boleh share sikit-sikit sebanyak tentang quick review para military tree ni. Okay, cuma pesanan akhirnya mungkin beginilah. Racun ni dia boleh bawa kita merana. Dia boleh juga bawa kita rasa bahagia. Jadi kalau rasa mampu nak membeli langsam, boleh bayar sekali langsam. Jika rasa kurang mampu, kita ada perancangan keuangan ataupun perancang keuangan. Mr. Atome boleh membantu buat split payment. So jangan risau, apa-apa hal pun kau merefer saja kepada brother-brother kau outdoor kita. Memang fast reply, memang terbaik. Adalah fast reply. Lepas tu dia boleh menunaikan hajat kau. Dalam keadaan kau rasa, "Oi, boleh ya?" So jangan risau. So nak pre-order pun boleh, tak pasti yang ni ada lagi ke tidak. Kalau tak ada, boleh buat pre-order. Dia memang boleh sampaikan hajat tu. Jangan risau. So sekali lagi, daripada teman Spyderco para military tree terbaik daripada Core Outdoor, terima kasih kerana bawa masuk pisau ni. So insyaAllah kita bertemu lagi. Yazzah. Jika ada yang bertanya, binatang apa yang warna coklat ni? Maaf dah sepoh sikit, ini kita hirih kayu tadi. Okey, binatang ni adalah folder untuk fixed blade. So tersusun cantik lah kita punya fixed blade untuk dibawa muat rata. Dah teman cuba bawa dah, memang sedap lah. Gulung-gulung bawa. Gitu. Ini pun boleh dapatkan daripada Core Outdoor Tactical. Brother-brother handsome kita boleh membantu lah, insyaAllah. Okay, sama juga dengan Kershaw CQC 11K ni. Ini pun boleh dapatkan juga daripada Core Outdoor. Ini teman dah try dah lapah korban baru ni. Ada kesempatan dapat apa ni, buat shooting korban dan tumpang melapah. Memang puas hati lah. Puas hati. Okey, itu hanya kesan sampingan lah. Kesan sampingan. Okey, boleh reki-reki lah dalam Core Outdoor Tactical. InsyaAllah. Okey, go. Core. Woo.